kalau kondisi sahabat kami masih dibius karena keadaannya sekarang dokter lagi berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi minta doanya, mohon doanya untuk semuanya, teman-teman media juga mohon doain sahabat saya Dilan, semoga bisa sembuh. Aku cuma dia nalar, cuma masih belum sadarkan diri. Jadi tadi juga banyak teman kami di sana belum sempat orang tuanya dia kondisi mungkin kita akan baik lagi nanti saat kondisi bilang dia benar-benar membaik. Tapi saat ini sih dia lagi dokter lagi berjuang, semua lagi berjuang dari semua teman-teman.